Sekali lagi buat teman-teman yang mau daftar turnamen, jangan lupa ya guys ya, daftar turnamen ya guys ya, untuk tanggal 18-19, seminggu lagi guys ya. Selamat malam Mas Van dan seluruh warga plus 26. Kok plus 26? Plus 62 toh. Kok plus 26? 626 piye toh? Nge-lag pisan, apakah aing lupa reload, guys? Halo Mas Van, halo David. Wow. Wow. Kalau plus 26 rakyatnya bersih, jujur Mas, kalau 62 kacau. Caranya daftar gimana Mas? Gini, buat teman-teman yang mau daftar turnamen, kalian kan pertama kan masuk ke Discord dulu tuh, link Discord ada di deskripsi. Nah, habis kalian masuk ke link Discord, jangan lupa langsung chat ke aku ya guys ya, langsung di chat. Langsung chat Mas Van. Ini loh guys, kan masuk nih, set, masuk ke Discord nih, set. Ini formatnya di sini guys, di daftar turnamen sini, set. Terus kalian chat, kalian klik namanya, terus kalian ketik Mas mau daftar turnamen, atau kalau kalian mandiri ya kalian langsung isi formatnya sendiri, langsung transfer ke atas nama dananya ini, udah nanti di input guys, selesai gitu doang. Sesimple itu bro. Kenapa kamu ganti target, Layla? Rp50.000 dari Jepet Chow. Pesan. Infon Kovan. Patch baru sinergi sama Commander yang bagus. Gak ada bedanya Cep, sama aja. Sama aja Cep. Sama saja, tidak ada bedanya. Paling cuman setup early game-nya doang yang beda. Itu doang sih. Podo wae, podo wae, podo wae. Thank you Cep ya. Nah gitu dong, mukulnya serempak dong. Spill harga pendaftaran 30.000 doang guys, karena 256 spot price pool 7 juta guys ya, full price pool. Mas, kamu biasanya push rank dulu baru live apa nge-push sambil nge-live Mas? Maksudnya push ini ya magic test ya, aku nangkepnya magic test ya. Kalau untuk magic aku kedreti nggak ngambil spell cuk. Kalau untuk ngepush aku ya nge-live ngepush, nggak nge-live ya ngepush. Bracketnya gimana ya, dikocok bracket apa bro? Tinggal kocok bracket aja ya. Gimana sih ente? Nanti kocok bracketnya ya di shuffle nanti. Tanstui bro. Kita roll di 7 ya, cari Freya ya. Cepet-cepet ke 8 juga untuk cari hero yang lain-lainnya guys, seperti hero elementalis yang lain-lain lah intinya lah. Setup early enak LP sama fit Mas. Ya. Tahu Mas. Turnamennya 18-19. Kelas seperti buku. Nice, dapat buku ya. Chessboard gurun pasir itu gratis ta? Wah lupa aku Mas, sudah lama banget itu. Gurun pasir tuh chessboard lama Mas.
Minggu acara CB di Marina Gasra kok. Acara CB ku apa, Cok? Apa CB ku apa CB? Oh, kebaktian ta, cocote. Iki aku nganu mbok jake kebaktian ki Mas, ceritane Mas. Eh? Mbok jake kebaktian ki aku ceritane ki. Cocote, guys. CB motor ngomong Mas, CB motor tak pikir mbok jake kebaktian aku, cuk bejingan. Buset. Tak pikir aku mbok jake nganu Mas, matane sampe madeg aku, cuk. Honda CB. Lho aku rasane Honda mbok nganu piye. Terima kasih banyak Andreas. Sehat selalu, rezeki lancar terus. Terus won, bro. Buset dah. Emulator pakai apa? Aku pakai LD player Mas, bro. Roll di 8 aku guys, tak paksa ke 8 cari Leomord. Kalau enggak susah. Mana hero elementalis mahal-mahal lagi, guys. Cembut. Wah, ini ngapain Cloudu? Kon lapet, Cok. Apa, guys? Tenan iki, salam sukses iki guys. Sabar ya sabar Mas. Obat loro ati opo ki Mas? Tenan Mas. Se ya. Nggak punya uang. Obat loro ati nganu to. Disawer saem to Mas. Tenan. Kowe disawer saem mari kowe. Real cuy. Jual Cloud deh. Sabar. John, ngerti John, ra usah. Rasa diajari Mas. Tenan, aku ki ngerti cara main Magic Jazz, ngerti ya aku Mas. Ngerti aku. Cara main Magic Jazz piye ngerti aku Mas. Tenang wae. Venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession. Paham aku cara main Magic Jazz sih, paham aku kok Mas. Tenang aja Mas. Tenang aja ya. Mati. Nice. Rear ora.
Wes delok kebaya merah durung mas. Apa tuh kebaya merah apa tuh? A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange. Eh salah ngambil. Ya udahlah ya. Oh, mantap sekali guys. Nanti pakainya Leomord kan? Yang ini sih, bye. Ini sih, bela. Kebaya merah Aurora Mas. Raja Dice, enggak, justru aku enggak pakai Franco. Kan pakai nganu kan? Leo kan? Nganggune Leo toh. Kok bener toh? Tapi sih sabar aku me farming elementalis di slot 8 dulu. Cuane lepe po FT mas. Bodoh-bodoh cuane. Dua Twitter lah mas. Orang dua TikToknya Kadang di busak, kadang di telok. Blessing on point Nesu. Gih, alhamdulillah on point. anak sundal wong iki. FT kanan apa kiri? Aku sih ra tahu ya jadi 6 F, jadi 4 FT sih ra tahu ya aku ya. Terus terang aja ki, Bro. Sorry guys. Wingi 4 FT mas gena jipuk kopel. Oh ya, pernah jadi. Sorry larat. Pernah jadi tapi enggak ngerti fungsinya apa. Gue sih bener guys. Ini aku ngomong terus terang guys, aku pernah jadi 4 FT tapi enggak ngerti gitu loh ngambil yang mana. Belum full kan turnamennya yang ya belum toh, yang ini aja yang daftar baru 2 ini loh dari tadi. Elementalisnya sih sudah bisa masuk ke 4, 5, 6. Rp50.000 dari Cepe pesan Remy 3 wrestler Claudemas. Remy 3 wrestler Claudemas, terima kasih banyak mas Cepe, sehat selalu, rezekinya lancar terus. Matur suwun ya. Kamsya siap habis ini ya gas. Mainnya kapan? Tanggal 18-19. Ah udahlah, roll di 9 aja ya guys ya. Nanti positioningnya si ada yang pakai natur nggak ada yang pakai natur. Ini kan pojok, ini nanti depan. Ini nanti ganti nganu ya. Upshot nanti. Gini. Posisinya gini nanti guys. Tiga nanti tiga jejer gini ya. Enggak ada yang pakai link 2 kan? Aman.
Wah, asteroid kok. Asteroid kok. Tak bonusnya astro ya kamu ya Mas ya. Enggak apa-apa ya. Tak bonusnya astro wes kamu wes. Mas DFT. Semoga gimana lagi. Aku orangnya memang gini Mas, memang suka ngasih bonus. Aku tipe kelompoknya memang ngono Mas, seneng lah ngei bonus-bonus ngono seneng aku. Nggak apa-apa ya Mas DMT ya, tak kasih bonus tipis-tipis gitu nggak apa-apa ya, it's okay ya. Tipis-tipis aja ini bonusnya ya. Nah, ini nggak dapat Leomordnya, nanti Leomord bakal ganti sama Ranpo. Sinergianya gak apa, untuk hero. Jadi contoh kan gini tuh, kan masuk hero DF, masuk hero nganu, kok metu pokoknya, kok bisa metu hero sing paling larang pokoknya. Hero sing paling larang misalnya Ling, ya kok kan untuk Ling. Cuma ngono tok sih itu. Ah itu lho. Wow, 200.000 dari Tacha. Pesan. Oh, ayang, sayang mau hyper banyak, brody. Ayang. Sayang mau hyper brody. Oke, ayang siap ayang. Gas, makasih ya ayang ya. Love you, yang. Iya, yang. Hyper brody ayang ya. Matis ganti Franco, Leo masuk. Maksud lo? Maksud lo apa nih maksud lo? Maksud lo apa nih bang? Maksud lo bang? Nggak lucu. Ini nggak lucu ya. Ini saya ngomong serius, ini nggak lucu ini. Ini saya ngomong serius ini ya, ini nggak lucu ya. Kalau nggak keluar Leomord di slot 9 ini nggak lucu ini. Leomord 10 per 9 satu pun nggak keluar. Untung kamu net bikin game nggak kontrol. Istighfar aku, istighfar. Istighfar aku guys, sorry. Untung ini nggak net bikin game, cok. Oh gue mati aku kontrol lah narem. Sorry guys, aku lagi kebawa suasana guys ya. Kebawa emosi aku guys. Masa slot 9 gak keluar Leomord? Padahal Leomordnya 10 per 9 loh. Astagfirullah. Aku ini tujuannya main Remi ini supaya cepet-cepet ke 9 nyari Leomord tapi gak keluar. Apa-apaan sih? Gak terima saya diginiin. Tuh. Ah nih keluar guys ya. Jadi ya requestannya ya guys ya. Jadi ya requestannya ya 3 weapon master dun, 6 elementalis dun, 3 necromancer dun, 3 northern fel dun. Nah ini kalau sampean hari ini kalau sekiranya Mas DFT hari ini kamu berbuat banyak baik, bisa nyala astro nih Mas. Kalau nggak nyala astro berarti kamu hari ini kamu harus ingat-ingat dulu kamu berbuat dosa apa hari ini Mas ya. Hati-hati kamu Mas, padahal berbuat baik nyawer aku guys. Padahal orangnya nyawer ya Rani, tidak berbuat baik. Aku request-an keberapa yang nanti sabar abis ini yang panik liatin yang astronya nggak hidup dong. Ya kita kan sebagai streamer kapitalis, streamer profesional, ya gimana ya Mas ya. Sebagai streamer profesional ya kita harus banyaklah kamu Mas. Selesai A1 ini. Oke ya kita akan. Ini guys ya tak kasih bonus. Bonus mata nih guys ya. Ini pencerahan ya. Kalian akan melihat Leomord. Leomord elementalis karung. Nah. Nih ya guys ya. Nih. Tak kasih enak-enak nih loh. Nanti kalian akan melihat atraksi. Ya. Ini atraksi. Atraksi. Nganu ini namanya nih, atraksi. Apa namanya? Atraksi Freya Jaipong namanya ya.
Atraksi Freya Jaipong ini guys ya namanya ya. Kita akan lihat di sini Freya 6 elementalis. Yuk kasih paham Freya. Berubah lagi. Itu Freya lagi joget Jaipong itu guys ya. Ini dia persiapan mau ke ini masuk kalah lawan Leomor cok. Ini dia persiapan mau ke tanah nganu ini ke pantai pasir nih guys ya, mau perang ini. sorry guys ah bener ya namanya ya pantai pasir ya apa sih namanya cok lupa aku guys. Oke guys ya Freya Jaipong itu guys. Power 140 aman.